Mengedukasi masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan menjadi bagian penting dalam menekan penyebaran kasus positif COVID-19. Untuk itu, seluruh komponen masyarakat harus mengambil peran dengan selalu menggunakan masker dan cuci tangan. Menuju tatanan normal baru, penggunaan masker menjadi wajib bagi setiap individu, terutama di fasilitas-fasilitas publik seperti pusat pelayanan kesehatan. Tidak saja bagi tenaga kesehatan, penggunaan masker juga akan melindungi masyarakat dari terpapar virus, khususnya corona. Untuk itu, MNC Peduli bersama Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia atau PPPKMI Cabang DKI Jakarta kembali menyalurkan bantuan berupa masker bedah dan hand sanitizer untuk Puskesmas Jatinegara dan Matraman. Selain itu, masker kain juga dibagikan kepada para pengunjung dan warga di sekitar Puskesmas. Tentunya harapannya agar bisa membantu kebutuhan masker kain untuk pengunjung Puskesmas, terutama orang-orang seperti ibu hamil gitu yang mau berkunjung untuk check up tapi mereka tidak memiliki masker gitu. Jadi harapannya kita juga bisa memprotek ya tim medis yang ada di Puskesmas. Seperti kita tahu bahwa sekarang banyak sekali OTG, orang tanpa gejala. Jadi preventif promotif di sini sangat-sangat diperlukan. Keberadaan kami sebagai PPKMI itulah yang dituntut oleh masyarakat. Nah, kami dengan MNC Peduli bekerja sama terkait itu. Upaya pencegahan menularnya virus corona menuntut partisipasi masyarakat dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu, MNC Peduli akan terus mengedukasi masyarakat untuk selalu memakai masker dan mencuci tangan. Penggunaan APD bukan hanya kami yang memakai, tapi kami juga memberikan ke masyarakat untuk masyarakat yang memang mereka datang ke sini tanpa masker, misalnya contohnya, walaupun sebenarnya ada kewajiban dari masyarakat untuk menggunakan itu. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih atas adanya bantuan ini. Semoga masyarakat bisa menghadapi new normal dengan lebih patuh. Sejumlah bantuan dalam upaya memutus penularan COVID-19 lainnya akan terus diberikan MNC Peduli sebagai langkah nyata untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dan bebas corona.